Halo teman-teman, selamat datang kembali channel ini. Dan di video kali kita bermain lagi Alumia Legacy. Oke teman-teman, jadi video kali ini kita akan ngelanjutin lagi ya perjalanan kita di Lumia Legacy. Dan by the way, ada update baru sebenarnya, itu Halloween ya, cuman gue nggak bisa datengin karena itu ada di Separate City. Separate City itu di mana ya? Aku tidak tahu. Bentar aku cek dulu ya. Separate City itu di mana ya? Gue belum dapat ya. Apa nih? Free Crate. Di mana tuh Free Crate? Kata si siapa nih? Friend YouTube ada Free Crate. Crate itu apa guys? Aja dibawa ke tempat tersembunyi gue. Wow, apa ini guys? Adventure disc, oh mantap. Tuh teman-teman ya, kalau kalian mau ngedapetin adventure disc ya, adventure disc atau advance disc, gak tau lah. Ini gue mesti kemana ya? Gue bingung guys, abis ini gue mesti kemana guys? Karena gue sudah menyelesaikan kan. Oh sekarang kita ke route 4, oke. Kita otw route 4 ya. Kita akan datengin kota selanjutnya gitu. Kita akan tantang lagi battle theaternya ya. Let's go. Route ke-4. Ada apa di sini? Wow, ada beginian. Oh iya, aku lupa main disuruh ketemu sama si itu dulu ya. Sama yang cewek di Gale Forest ya. Aku lupa, sorry. Bentar teman-teman ya, aku skip sampai ke Gale Forest ya. Oh, salah guys gua guys. Ternyata bukan di Gale Forest ya. Ternyata di gua ini. Salah gua. Sorry. My bad. Ternyata di gua ini ya, di route ketiga ya. Deket dong harusnya. Mana nih? Loh, kok tidak ada? Mana Naya? Halo, Bang. Aku mau ketemu sama Naya, Bang. Oh. Masuk gitu ke tempat gelap gitu. Waduh. Kemana itu gua, guys? Kemana kita, guys? Wow, what is this? Galvanite Cave. Waduh. Apa nih? Sumber kekuatan apa ini, guys? Gila, keren banget itu. Bersinar-sinar gitu. Wah, itu siapa tuh? Ada orang yang gak seharusnya di tempat ini, cuy. Aduh, kita jelek banget sih, badannya kotak-kotak gitu. Ini ada kekuatan kita butuhkan. Hah, siapa kamu? Namaku itu tidak penting. Aku sedang mencari jalan pulang. Ya, boleh dibilang gue bukan orang sini lah. Waduh, dia ngapain, guys? Katanya kristal ini bisa menjadi sumber listrik kota untuk beberapa ratus tahun, teman-teman ya. Waduh, aku butuh kekuatan itu. Waduh, apa tuh? Kalau aku pulang, aku butuh kristal ini ya. Aku gak ngerti. Oh, katanya kristal ini udah disiapin khusus untuk autores trainer, teman-teman ya. Oh, katanya itu dipakai untuk upgrade Lumi Watch kita juga, teman-teman. Oke, kita upgrade Lumi Watch kita pakai kekuatan ini kali ya. Oke. Mana nih si Mbak Naya nih? Mbak Naya kemana nih? Dia juga trainer, guys. Apa kita ngelawan dia? Oh, oke. Kita battle ya. Battle sama nih orang ya. Karena dia juga pengen kekuatan ini gitu kan. Dia pengen batu-batu kekuatan itu. Dan kita harus ngelawan dia. Untuk melawan dia supaya dia nggak pakai kekuatan ini. Ayo, daskitku. Embit ya punya dia ya. Dia punya dua Elumian. Kita langsung brainwash aja, kita coba. Go brainwash. Waduh, dia buru dong. Sembunyi dong. Oh nggak. Kok nggak bisa sih? Coba opres. Apa langsung mati? Jeder. Meninggal ya. Naik level daskit gua anjir. Ayo satu lagi bang, keluarin apa lu bang? Ya Geklo. Apa itu Geklo? Gak cupu Geklo itu. Geklo tuh paling cupu guys. Brain gua saja lah, udah meninggal. Beder, meninggal. Ini gak mati dong. Oke lah, kita coba sekali lagi ya. Kita langsung brain gua lagi lah, udah langsung meninggal lah. Gak usah susah. Terlalu easy lawannya nih. Iyalah, legendary Lumian bang. Gitu kan. Terlalu easy ya lawannya ya. Dia kalah. Sedih dong. Amazing. Wah, kamu pasti adalah trainer yang hebat ya. Kayak temanku gitu. Terima kasih ya. Aku sekarang pergi dulu. Udah. Wow, untung dia gak jahat teman-teman ya. Untung dia ketika dia kalah, Dia ini gitu. Gak langsung ngambil kekuatannya terus kabur ya. Nah, Miss Naya sudah datang. Miss Naya tadi ada orang. Ada orang mau ngambil itunya, batunya. Terus tadi kita battle dulu Miss Naya. Tapi aku menang kok. Tenang aja ya.
Ini kalian baca baca aja teman-teman ya. Gue nggak mau translate sih karena males. Aku males translate-nya ya. Ya pokoknya ini batu mineral lah, batu mineral yang sangat langka lah teman-teman ya. Ya dan digunakan tuh untuk apa ya? Generator lah. Jadi sumber kekuatan, sumber listrik ya. Kayak gitulah intinya ya. Oke, sekarang kita akan di-upgrade nih Lumi Watch kita ya. Jam kita mau di-upgrade cuy, pakai batu. Gua enggak ngerti dah. Ada stunning flash sekarang. Oke. Katanya gua udah baca dari komen-komen kalian sih. Sekarang kita bisa nyenterin apa tuh yang ada tempat gelap-gelap gitu loh guys, yang ada di Gale Forest. Kita coba ya, kita ke Gale Forest ya. Soalnya kan waktu kita ngelawan si Duskit, di belakang kan ada kayak tempat-tempat itu, ke tempat bunuh Duskit tuh, bener ya kata dia ya. Let's go ya, kita ke tempat bunuh Duskit di Gale Forest. Sebentar teman-teman ya, gue skip aja oke? Ada yang telepon kita. Bapak kita, terima kasih ya. Kita harus ke root 4, kata bapak kita guys. Dan kita nanti ditelepon di situ ya, oke. Sabar ya bapak ya, aku mau ke tempat itu dulu bapak. Mau ke tempat apa? Gale Forest dulu bapak. Aku mau ambil sesuatu dulu di sana. Ada sesuatu. Oke, kita sudah sampai teman-teman akhirnya ya. Gila lama banget. Banyak banget lumian di jalan ya. Dan gue pakai cara kalian ya. Run. Gak usah susah-susah. Aduh, dapat lagi apa nih? Wah, gue kira Duskit lagi gitu kan. Kalau Duskit lagi sih hoki banget loh. Duskit tuh ternyata susah loh teman-teman didapetinnya. Mungkin beberapa dari kalian punya ya, tapi susah sih emang. Kita pakai ya. Stunning Flash. Ciu, aduh terang. Oh bisa, oke. Nah dapat sesuatu guys, apa nih guys? Boost kah? Wih apa nih? Dodge. Bisa dodge sekarang. Oke. Buat apa tuh? Duskit gua gak pakai baju. Ih Duskitnya kok keren guys. Kok Duskit mereka keren guys? Gimana beli Duskit? Kayak gitu. Aku pengen kostum Duskit. Kostum Duskit beli di mana? Event apa tuh? Kok eventnya keren? Event Halloween ya? Event Halloween ya? Aduh, keren teman-teman, tapi aku nggak bisa. Ayo kita cepet-cepet deh. Ayo kita cepet-cepet ya supaya kita bisa ke event Halloween ya. Soalnya dia tuh ada di ini, di Battle Theater ketiga tuh. Buset, kita baru Battle Theater pertama, guys. Apa kita keburu? Kayak nggak bisa deh. Nanti gua bakal push ya teman-teman ya supaya bisa masuk ke Battle Theater 3 ya. Biar kita cepet-cepet bisa ikutin event Halloween-nya. Karena event Halloween-nya tuh di Separate City namanya. Dan gue belum bisa ke situ guys. Sekarang Duskit gue masih cupu guys. Dan sekarang kita ke root keempat ya. Aku skip lagi. Oke teman-teman, let's go. Kita menuju ke root keempat ya. Let's go. Tadi kan ada gelap-gelap gitu kan. Kita nggak bisa lewat. Sekarang kita bisa pakai aplikasi kita ya. Namanya Stunning Flash. Sekarang kita bisa hancurin ya. Awas teman-teman. Terang. Terang. Oke, sudah terbuka ya. Waduh, tempatnya gua cuy. Apa itu? Oh, ini yang kemarin berantem cuy, yang di tempat sekolah ya. Apa? Oh, kita mau berantem. Mau berantem kita, ayo sini. Oke, berantem kita fix. Dia nantangin kita guys. Bener-bener gak tahu dia kita udah punya legendari ya. Duskit, go. Macem-macem loh. Macem-macem loh Brian Walsh. Efektif lagi brainwash gue. Mati langsung tuh. Begitu. Begitu doang. Hah? Begitu doang. Gampang ya. Lagi dong. Keluarin yang kuat dong. Keluarin lagi dong. Kleptike. Oke, no. Gak perlu. Kleptiko tuh cuman adiknya dari Duskit doang ya. Gak cukup. Gak kuat itu Kleptike. Gue brainwash meninggal itu. Ceder. Oh dia mukul kita duluan cuy. Oke. Ceder mampus lu. Wih kuat juga dia. Bisa bertahan cuy. Oke sekali lagi ya. Brainwash lagi. Kleptike kalau dilihat-lihat emang kayak mirip banget sama Duskit sih teman-teman ya. Dari gaya-gayanya. Punya ekor gitu ya. Kayak kucing. Mantap. Gitu doang. Hah? Begitu doang. Mana sih ini bos lu lawan gua? Hah? Oke sekarang kita lawan Mabel ya. Kok kita di kayak di ospek gini guys. Di ospek Pokemon ya. Wih di apaan tuh? Kabunga. Wow. Lumian apa tuh? Unik teman-teman. Lah Kabunga namanya ya. Udah ngedodge. Aduh, di dodge dong. Aku paling benci nih gerakan dodge. Aduh, brainwash lagi dong.
Jeder. Yes, kena. Iya, mati langsung ya. Aku paling benci teman-teman gerakan ngedodge gitu ya. Cupu tuh gerakan ngedodge. Enggak suka, aku enggak suka. Yuk, let's go keluar lagi. Sekarang apa dia? Geklo. Aduh, Geklo apa ini? Geklo level 14 sih, cuman ya oke lah, tetap meninggal sih. Aduh, dia dodge lagi dong. Aduh, dia dodge lagi. Jangan dodge lagi dong. Sumpah ngedodge mulu teman-teman. Cupu ya. Lumian yang pakai dodge itu cupu, guys. Ceder. Mampus lu, gagal pakai dodge dia, guys. Langsung menang. Dia kalah juga. Mana bosnya sini lah. Bosnya. Enggak. Bosnya mana bosnya? Bosnya keluarin yang cewek tadi ya, dia juga kalah. Ayo sini. Udah, enggak mau berantem dia. Lah. Dia enggak mau berantem sama kita, guys. Gak mau berantem sama kita guys, cupu. Bez, apa nih, oh ada yang telepon. Oh bapak kita, tadi bapak kita katanya mau telepon ya. Oh aku dapat nih tempat energinya di mana nih, gak mau ke situ ya. Oke, bapak, terima kasih ya. Let's go, kita jalannya tempatnya gede banget. Waduh, langsung ketemu trainer dong. Oke, berantem dulu ya, bentar ya teman-teman ya. Easy nih, satu kali cutnya meninggal ya urusan nih. Kabunga nih, Kabunga keren banget kayaknya teman-teman ya. Lihat deh bentuknya tuh, Kabunga ya. Kayaknya kalau dapetin bagus deh. Ini bagus gak teman-teman? Coba komen di bawah deh. Ini bagus gak? Kalau bagus gue coba cari ya. Karena bentuknya sih bagus ya. Mungkin kalau di evolusi jadi lebih kuat mungkin ya. Sama dia tuh langka apa enggak teman-teman? Wah ada trainer lagi guys. Ini kita bakal banyak lawan trainer sih. Gak apa-apa lah ya. Kita bisa lewatin dong. Dadah trainer. Aku gak mau lawan kamu dulu ya. Aku mau langsung ke kotanya. Aku penasaran kota apa ya abis ini ya teman-teman ya. Separit tuh di kota berapa teman-teman ya? Di rute berapa ya Separit itu ya? Waduh jalannya berpisah dong. Ada kanan ada kiri guys. Aku coba kiri deh ya. Ini kota apa nih guys? Ada kota di dalam hutan gini guys. Kanoko Village guys. Kalian tahu gak ini seperti apa guys? Ini seperti rumah Hobbit. Kalian tahu Lord of the Ring gak guys? Ini rumahnya Hobbit guys. Ini ada chest dong. Harus diambil tapi. Halo gila mantep banget ya tempatnya ya. Ada rumah Hobbit di sini. Ada rumah Hobbit, sini ada quest bang. Oh gak mau, aku gak mau quest. Oh itu tuh quest ya. Si bapak-bapak ini ya, gak mau, aku mau ke kota dulu ya. Mau ke kota dulu, kita ke kota dulu aja deh. Supaya gampang deh ya, kita cari kota supaya bisa teleport gitu gampang. Kita ke kota dulu ya, berarti ke kanan ya. Bukan ke kiri, kalau ke kiri ke itu tuh. Nah ini kota nih, kota apa nih guys. Aduh trainer lagi dong. Ayo trainer fast lah. Pakai apa kah, si Lila, namanya Lila ya. Sauci, waduh baru lagi. Wih keren banget guys. Apa itu? Kok keren? Bentuknya lucu, imut-imut gitu ya. Ya langsung mati tapi cupu banget. Dadah. Bang belakang ada crate nanti. Kata si friend YouTube ada crate ya nanti. Atau di mana nih boleh deh. Kasih tau crate. Oh ini nih crate cu. Depan mata kita guys. Apa ini potion kah? Wah, 3 medium potion ya lumayan. Cuman enggak dapat booster lagi teman-teman ya. Kok langsung ke rute 5 teman-teman? Enggak ke kota dulu, guys. Oke. Kita langsung ke rute 5, guys. Apa nih? Langsung ngomong kah? Ini rute susah, katanya rute susah ya. Katanya si friend YouTube kakak nih rute tersusah, teman-teman. Wah. Oke, kita coba lawan trainer ini ya. Apakah kuat? Kalau lumayan kuat kita akan akhiri di sini teman-teman ya. Gua akan naikin level dulu sampai bisa ke kota selanjutnya. Oke, karena ini 20. Keren banget teman-teman, Sinamot. Apa itu, guys? Keren anjir. Jeder, meninggal. Keren banget, guys. Lihat, guys. Udah kayak kupu-kupu gitu, guys. Wah, cakep sih. Cuma dia defense-nya lumayan mantep loh. Tuh masa gak mati. What? Gak mati dia guys. Kita geplak lagi ya. Geplak brainwash lagi. Ceder. Udah mati. Apalagi sini. Keluar lumian apalagi kamu. Terrafly. Nama lumiannya baru-baru guys. Keren. Brainwash langsung mati sih. Ih keren ya, lumian-lumiannya keren teman-teman di rute ini ya. Wah harus dicari nih. Kasih tau gue teman-teman di rute 5 itu yang langka apa teman-teman ya. Nama lumiannya ya, gue coba cari deh.
Gue pengen koleksi lumian-lumian langka gitu. Lumian kolektor lah istilahnya ya. Penasaran gue. Isi ya di sini ya katanya. Ini apa sih? Katanya Geklo ya ini. Ini katanya Geklo teman-teman ya. Keren juga sih Geklo ya. Bisa dievolusi sampai kayak gitu ya. Ini kita masih kemana ya? Aduh apa nih? Langka gak nih? Rakraula. Langka gak? Aku tanya ya. Rakraula langka gak? Kalau langka kita tangkap teman-teman ya. Oh enggak. Gak usah lah kalau gitu. Run. Kalau gak langka gak usah ya. Run aja. Katanya gak langka dong. Ya udahlah. Kita langsung naik aja ya. Ini kayak kita naik bukit tau gak? Apakah di sini ada kota? Aku ingin ke kota ibu. Aduh trainer lagi teman-teman. Gue skip aja deh sampai ke kota ya teman-teman ya. Biar cepet ya. Kita progres lumiannya biar cepet gitu loh maksudnya, oke? Okay? Wah. Woi teman-teman. Odading kita evolusi guys. Berubah jadi apa Odading kita guys? Odading berevolusi guys. Jadi apa ini guys dia guys? Apa jadi keren kita lihat ya Odading ya. Jadi apa? Keren. Velver namanya sekarang ya. Gila. The best Odading kita udah mantap. Nature's Rage apa nih? Nature's Rage ya, coba kita lihat bagus enggak nih Nature's Rage. Recklessly unleash your fury and open in for a few turns, when finished you will become dazed. Waduh. Waduh jelek nih sebenarnya nih. Cuman enggak apa-apa deh kita ganti stretch kali ya, stretch deh. Oke. Okay. Kita pakai itu ya, Nature's Rage ya. Wah, apa ini guys? Ada para biksu, guys. Para biksu masuk ke situ, guys. Ke dalam gua situ. Mencurigakan ya. Apa ini ada para biksu di sini? Om-om biksu enggak boleh lewat ya? Ya, enggak boleh, guys. Kita enggak boleh lewat. Kayak kita masih ke bawah deh. Ya, ya udah teman-teman. Episode kali ini kita akhiri sampai sini dulu ya. Gila, akhirnya kita melihat Odading berevolusi, guys. Padahal gua jarang pakai gitu Odading ya. Gua sekarang main Lumian gua udah jadi Duskit ya. Oke teman-teman, jadi itu dia untuk video kita kali ini. Sorry banget gue Lumian cuma seminggu sekali. Tapi tenang aja teman-teman, karena gue pribadi demen banget sama Lumian. Walaupun viewernya nggak ada, tapi nggak apa-apa. Gue suka banget main Lumian, jadi akan gue lanjutin terus ya. Walaupun cuma seminggu sekali, jadi kalian nggak usah takut, oke? Okay? Dan kalian nggak usah nanya, bang kapan Lumian? Lumian tuh setiap hari Jumat teman-teman. Udah pasti nggak akan pernah gue hapus lagi lah. Pokoknya hari Jumat tuh udah pasti jamnya Lumian, oke? Okay? Itu aja untuk video kalian teman-teman. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian supaya channel kita semakin berkembang. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.